Ha, assalamualaikum. Alo alo hai. Awak studio ada segmen baru iaitu Kasih Up, di mana kita akan review gig, event, merchandise atau album baru. Sebelum tu, jangan lupa subscribe ataupun follow IG aku. Okey? Sekali lagi, Kasih Up. Kasih up. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arif Haj dari Esklif. Saya Razlin dari Esklif. Saya Amir daripada Esklif. Punya pada 2015 dengan kawan saya, dengan Razlin lah. Cerita dia, mula-mula kita macam tak ya, sama lah. Belajar. Kita orang belajar kat Jalam kita dia. Jumpa kat kedai mamak, reunion kat situ, balik jumpa. Tau-tau boleh main band sekali Elin eh. Padahal main-main dia awal-awal kan. Tak dah, start tu aku main-main tempat sekolah. Aku main tempat kau lah. Dia main kat studio aku dulu. Lepas tu connect kat situ. Jumpa masa-masa kat kedai mamak. Lepas tu buat band ni. Mula tak ada niat pun macam nak jalan-jalan. Kita orang macam have fun lah. Tapi lama kelamaan tu orang kata apa, rezeki masuk apa semua kan. Kita orang start serius apa semua. Jadi lah sampai sekarang tiba-tiba kena interview pakai. First time. First time tu nervous sikit kalau tengok kita ni nervous ni. Okay. So kita orang bertiga je hari ni. Cerita dia, lagi dua orang busy kerja lah. Sebenarnya kita orang semua tengah lagi kerja ni. Kemarin untuk benda macam ni. Benda baru. On. Cerita dia kan. Yang so, dua orang tu lagi nama dia si Finn dengan Apik. Apik dia dekat Pinang sekarang main show Jeraya Wara dengan band dia lagi satu kan dia. Yang Finn pula dia kerja aku. Orang more to apa ni Lin, Cohort Truth, apa ni No Zodiac, Zubaba, something like that. Kita main macam heavy hardcore macam tu, maybe to beat down sikit macam that metal influence sikit. Macam mana kita blend dari heavy music, heavy metal and then hardcore punya style music. Blending hardcore kan. And then dia dah blend tu, dia jadi macam beat down punya. So dia more to kena brutal punya sound. Brutal sound. Gitu. And then dia Toglin sini pun start pada saya juga lah. Suka muzik-muzik brutal kan. And then nak dapatkan apa, agresif atas stage. And then tengok crowd sendiri agresif. And kat situ lah puas dia kita orang main. So itulah start dia. Nak dapatkan blend tu. So start daripada heavy music and then hardcore. Jadi beat down ni situ lah muzik. Ini local band yang korang local band dia tu Restrain kan. Restrain yang tahun-tahun semua tu lah. Let's go Restrain 20-an tu antara yang ni kan kita. And then berkawan jumpa lagi yang dalam yang lama-lama yang kayak Alakok dari orang dan sekarang pun terjemah Restrain pun dah jadi kawan. So sangka apa memang dia ambil pengalaman dari diorang lah. Dari dulu tengok diorang atas stage kan, nak jadi macam diorang pun. Sekarang dapat dah jadi member. Tu sekali-sekali macam member. Tak sangka betul ni. Actually kita orang pun baru lagi. Memang baru sangat lah, 5 tahun kot. Baru lagi lah. Macam tu lah. So itulah cerita dia. Kalau cerita pasal update kita orang pula, kita orang actually dah habis rekod untuk First EP kita orang lah. Untuk sound baru apa kita nak buat apa semua ni, maybe akan settle by January lah. January kita akan launch lah. January InsyaAllah. Awal-awal tahun lah, InsyaAllah tengok macam ni. Tapi tu dalam lingkungan target, memang awal tahun lah, 2020. Akan keluar something benda baru lah. So Single sebelum ni ada keluar tahun 2000. Kita keluar 16 dengan 18 kan? 16 dengan 18. 16 tu kita orang keluar dua lagu serentak. Lepas tu dengan 18 apa? Yang 16 apa? Rock dengan apa? Verdict. Rock dengan Verdict. And then 18 tu kita orang That Bad. That Bad kita orang keluar dalam bentuk fizikal je, tak release dekat online. Belum sebab, lagi lah. Belum lagi insya-Allah sebab memang nak habiskan fizikal ni. Sebenarnya dah habis lah pun, tapi kita orang pun progress macam sebab tahun demi tahun tu muzik tu lebih evolve. Kita orang more to like macam Makin lama tukar. Kita orang tak stick pada satu. Kita orang more tu evolution style lah macam tu. Macam kawan-kawan ni ramai juga tanya, kenapa tak keluar EP lah cepat-cepat lah apa lah. Macam bukan dia mesti tu band tu mesti perlu lah keluar benda tu. Tapi macam kita orang ni nak blend benda yang sendiri lah. Bukan nak ada sendiri, nak try blend
muzik tu sampai jadi muzik sampai sendiri, jadi identiti sendiri tu. So tak berani je nak keluar EP ke album ke. Tapi and alhamdulillah then, kan sekarang ni kan bulan satu kan. Insya-Allah 2020 lah. Kan benda tu kalau keluar tu, tu memang kita punya hard work teruk babi lah kat 5 tahun ni lah. Sebab banyak kali lah kita ni kan berubah sana sini kan. Tapi okey lah, bukan berubah je ni, berubah evolusi muzik tu macam babi kan. So itulah update yang paling terbaru daripada kita orang. And update paling terbaru ni Amir. Dia baru masuk, baru masuk 2 minggu lepas kan? Mereka 3 minggu lepas lah. Dia baru jalan satu show. Satu show. Masuk seminggu tu terus main show kan. Ganti kita orang punya ex-bandmate Wawan nama dia. Gitaris. Gitaris kan. Dia tak dapat nak meneruskan lagi lah perjalanan dengan kita orang. Itu agak sayang tapi tak apa. All the best to him. Now we welcome Amir to be part of family. And then ni lah, untuk show akan datang ni kita harap dia perform well lah kan. Cinta dia kan. So untuk ni apa, nanti kita akan main kat show Back to Roots pada 21 Disember di UDG Hunker Story kan. UDG KL Hunker Story. So kita akan jumpa kat sana. Jangan lupa subscribe dengan check out Awad TV. The best. Awad studio. Tak apa, check it out diorang lah. Jangan lupa subscribe and share lah kan. Kita jumpa nanti kat sana. Tengok macam mana. Band best-best juga lah. Kat sini ada SOG, ada MC, ada Naratu, Restrain. And then kita orang, Regiment, Berdosa. Ni pun band-band heavy juga lah yang ada kat Malaysia sekarang kan. Ini Restrain, Regiment, Naratu, MC. Semua top notch lah. Kalau top siapa yang layan metal ke apa, mesti kenal lah MC, SOG semua. Kita yang paling kedil kali kan. Kita paling kedil lah. Kita orang paling kedil lah. Band-band paling baru lah kan. Lepas tu, Sandi ada Love Market lah, Bay. Ada sikit movie, books, motorcycle. Wow, dekat UDG kat ni. So boleh check it out lah, 2 hari straight ni. Rasa nanti tempat baru ni. Korang kena try lah kan. Kena datang, jangan tak datang. Kena datang lah, rugi lah. Okay, kalau peminat korang nak check out korang punya barang-barang atau ada merchandise atau apa, macam mana? Merchandise ni? Takat ni lah, merchandise korang ada je keluar. Tapi semuanya habis kat aku. Sebab kuantiti pun tak banyak. Kita keep to limited stuff lah sebab nak tengok macam mana pergi apa the business kan. So nanti untuk bila dah release something, kita nak tengok macam mana pergi dia pula kalau in large quantities. Basically kita orang experimental lah dengan semua ni. So bila dah tahun depan tu kita orang dah settle semua benda, harap support lagi kan. Tengok macam mana pergi kan. Merch pun bertambah. Merch tambah apa, physical release, internet ke apa, kita orang akan release lah. So lepas ni kita akan menunggu lagi lah. Tentu okay. Eh, kau tak kenal lagi. Kau main apa? Aku main apa? Lupa lagi. Sampai hujung. Aku vokalis, Amir gitaris, apa ni, Alin dia bassist. Actually dulu aku lah, aku banyak lah position tukar-tukar lah kat band ni. Dan dulu main gitar. Macam Haj pun dulu main drum je. Starting main drum. And then dah tukar-tukar, seorang keluar, seorang keluar. And then dia vocal, try benda baru balik. Aku main bass. Tu dapat seorang-seorang blend-blend muzik semua kan. Bagi pendapat masing-masing semua. Sekarang lah, sekarang dah solid teruk lah. Sekarang dah solid habis lah. Agak memang berpuas hati dengan keadaan sekarang lah. Asyik dah yakin lah nak keluar kan. Dah yakin lah, memang dah on lah ni. Tunggu ke depan kita tengok macam ni. Itulah dia. So, itulah dia. Terima kasih kepada korang sebab memberi kami peluang sebegini rupa. InsyaAllah kita ketemu lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Kasih up, 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 kasih up